Salam saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dalam acara Mozaik Miras Obat-obatan Seks dan Saat Adiktif. Dan seperti biasa, hari ini saya didampingi oleh anak saya, Sammy. Gak nyangka ya, kita udah sampai ke episode 3 ini ya. Wow, luar biasa ya. Tempatnya juga udah beda, luar biasa ya. Nah ini tempat baru nih. Nah, kita juga udah mulai ada pertanyaan dari beberapa penonton. Terima kasih yang udah setia menonton kita sampai sekarang ini. Penonton beberapa mulai tanya, kenapa acaranya ini namanya Mozaik ya? Papi namakan Mozaik ya, karena itu dari sebuah pengalaman sih ya. Karena kita melihat pecandu tuh hidupnya hancur, ya mereka jatuh dan hancurlah terkeping-keping. Bahkan ada orang berkata bahwa pecandu itu sampah masyarakat, sudah dibuang saja sudah nggak ada gunanya. Lah, ketika kita rehab dia, pulihkan dia, mereka jadi sebuah karya yang indah. Mosaik itu adalah apa, Sam? Mosaik itu ada gelas, pecahan-pecahan gelas atau pecahan-pecahan batu yang berantakan, yang orang nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Tapi di tangan ahli, coba disusun-disusun sehingga jadi sebuah karya seni yang indah, dan itu bisa dipajang dengan bagusnya. Papi percaya Tuhan sanggup menyatukan semua bagian-bagian hidup manusia yang rusak jadi sebuah karya yang indah. Jadi sebuah apa ya, nilai seni, dan itu betul, dan itu benar-benar dikatakan second chance, kesempatan kedua, ya. Dan ini semua adalah mantan pecandu yang dulu hidupnya hancur, hari-hari ini mereka jadi berkat. Jadi sebuah mosaik yang indah. Biasa ya. Berarti mereka semua udah pada sukses di luar nih. Ya, meskipun dulu mereka pernah jatuh, tapi mereka sudah sukses sekarang di luar. Amin. Nah, kita bahas topiknya mulai lebih dalam lagi nih ya. Karena ini channel akan lebih banyak bahas tentang edukasi. Jadi kalau memang waktunya durasinya agak panjang, kita sarankan sih tetap kita tonton sampai selesai, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan kita harus tidak boleh memberikan stigma, kita gak boleh menghukum mereka. Kita harus tahu gimana cara menangani pecandu dan orang-orang lainnya itu. Oke, jadi mulai ada pertanyaan nih ya. Dari pertanyaan episode 1, 2, yang dan sampai ketiga ini, ada yang tanya, ciri utama pecandu itu gimana sih? Oke, kalau bicara ciri utama pecandu, itu ada yang namanya lingkaran kecanduan. Ya, lingkaran kecanduan, kalau bicara pecandu, pecandu sendiri nih ya, kita ngomong pecandu sendiri, itu dunianya tiga. Kalau bicara buat hidupnya, itu cuma tiga. I, me, myself. Egois amat ya. saya, dan saya. Tapi kalau kita jabarkan dalam kehidupan ya, pecandu itu dunianya yang pertama adalah penyangkalan. Mereka selalu menyangkal bahwa mereka punya masalah. Mereka selalu merasa, aku gak punya masalah kok. Yang masalah tuh mereka. Aku baik-baik aja, aku mau berhenti besok juga bisa. Kamu pikir aku parah? Enggak juga. Aku gak separah yang kamu pikirkan gitu. Jadi pecandu tuh selalu menyangkal, Sam. Mereka merasa bener lah, mereka gak parah kok. Itu dia penyangkalan ya. Terus? Yang kedua, nanti ya, kamu tanya lagi, silakan, gak apa-apa. Tapi yang kedua itu adalah membenarkan diri, Sam. Selain menyangkal, mereka membenarkan diri. Mereka berkata, ya namanya bisnis ya, kadang-kadang ada beberapa orang bisnis, saya harus layani klien, harus ketemu gini-gini ya. Kalau kliennya ngajakin sedikit mabuk, ya ikutlah gitu loh. Dia benarkan dirinya, Sam. Nah, itu yang ada di pecandu. Dan yang ketiga itu adalah menyalahkan. Ya, mereka menyalahkan lingkungan, menyalahkan keluarga, salah ini semua. Pokoknya ya, mereka nggak pernah salah, intinya egois banget ya. Ya. Oke. Nah, terus kemarin di episode 2 kita ada bahas tentang keputusan. Nah, mereka itu bisa sampai kecanduan itu karena keputusan. Nah, yang kita pengen tahu nih, peran keluarga dalam mereka mengambil keputusan tuh gimana sih? Oke. Kalau bicara keputusan ya, yang kemarin kita bilang bahwa pecandu itu adalah sebuah keputusan ya. Waktu itu kalau nggak salah Papi berkata bahwa ada anak dari keluarga yang harmonis. Ya, benar tuh. Ternyata dia pecandu. Ya. Tapi ada anak dari keluarga yang tidak harmonis, malah tidak pecandu. Itu sebuah keputusan ya. Memang keputusan-keputusan anak-anak ini, keputusan kita semua, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sih, Sam ya. Kesatu, bagaimana kita dibesarkan dalam keluarga. Itu sangat mempengaruhi keputusan kita. Betul kan? Kedua, bagaimana kita bergaul.
itu kan sangat mempengaruhi keputusan kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oh, betul kan? Benar, setuju. Tapi juga faktor keluarga juga ada gitu kan ya. Terus juga faktor pendidikan, edukasi juga mempengaruhi keputusan kita. Kalau kita orang yang bodoh, gak tahu apa-apa, keputusan kita bisa salah loh. Iya kan? Gitu. Berarti itu pentingnya pendidikan tentang kecanduan ini ya. Penting banget, penting banget, penting banget, penting banget. Nah, kalau dari keluarga itu nanganinnya, kalau dalam kasus misalnya mereka sudah pakai, yang mereka mau dimasukin ke rehab, mereka mulai membenarkan diri, nggak bisa dong kalau saya berhenti kerja, duitnya nggak ada yang masuk. Nanti kalau saya dimasukin ke sini, nanti siapa yang ngurusin mama? Nah, ngadepin yang kayak gitu, tadi kan sempat dibahas sedikit ya, pembenaran, penyangkalan. Oke. Kayak gimana? Jadi ketika ngadapi seperti itu, kalau bicara kecanduan, bicara penyalahgunaan narkoba sampai dia kecanduan, ketika mereka sampai di sebuah persimpangan, mereka harus memutuskan kok. Mereka mau terus dengan kecanduannya dan kehilangan pekerjaan, atau mereka kehilangan kecanduannya tapi mendapatkan pekerjaan. Jadi harus sebuah pilihan juga. Jadi nggak bisa dua-duanya diambil sekaligus. Jadi bilang aku mau pulih tapi aku juga mau keluargaku aman. Nggak bisa. Kamu harus pilih dulu. Kamu pulih dulu. Ketika kamu pulih dulu, keluargamu akan pulih. Oh, ketika kamu pulih dulu, pekerjaanmu bisa pulih. Jadi jangan mikir nanti gimana dong pekerjaanku. Kamu begini aja lagi ngancurin keluarga. Kamu lagi begini aja juga lagi ngancurin perusahaanmu. Caranya kamu berhenti dulu. Oke. Dari pekerjaan, dari keluarga, urus dirimu. Mana bisa sih orang sakit beresin sesuatu yang benar? Dia harus pulih dulu. Betul. Gitu. Skala prioritas ya berarti. Benar sekali. Mereka harus tetap pilih. Harus yang... pilih. Nah, pernah nggak sih ngalamin beberapa kasus yang anaknya mau dimasukin tapi susah? Atau ada perlawanan? Ya, selama mereka masih menyangkal ya Sam, ya, mereka masih merasa bisa, merasa mampu, itu sukar sekali. Karena mereka merasa ini bukan hal yang serius, ini bisa ditangani gitu. Jadi keluarga semua harus sama, bahu-membahu, bawa dia sampai keluar dari penyangkalan. Sampai dia sadar bahwa dia ini masalah, dia ini harus ditolong gitu loh. Dia butuh pertolongan, sampai keluar dari dia, tolong aku, nah kita tolong dia. Kadang-kadang kita paksa mereka ya, kita paksa suruh ikut rehab, ya nggak juga nolong karena mereka, dia masih nggak merasa perlu gitu. Jadi ini harus dikondisikan, keluarga harus bisa punya cara untuk bantu mereka keluar dari penyangkalan. Berarti kalau misalnya tadi ada penyangkalan, pembenaran diri sama menyalahkan orang lain. Nah, kalau buat pembenaran diri nih, kalau gitu berarti keluarga sebenarnya penting punya konsistensi ya. Dia ngomong apa, mereka harus bisa penuhin. Ya, pada... keluarga itu untuk bantu mereka keluar dari pembenaran diri ya. Mereka selalu membenarkan diri kan ya. Merasa bahwa gimana lagi, memang keadaan dunia seperti ini. Memang bisnis juga memang nggak lepas dari yang namanya alkohol, bisnis juga nggak lepas dari namanya yang drug gitu kan ya. Nah, itu harus tetap kita dukung mereka, kita harus giring mereka kepada kenyataan bahwa itu pembenaran yang membawa kamu kepada sebuah keadaan yang tidak benar. Oke. Kepada sebuah keadaan yang justru menghancurkan hidupmu, gitu loh. Ya, tapi ini baru bisa diberikan kepada dia kalau dia langkah pertama beres dulu Sam. Okay. Penyangkalan itu beres. Okay, dia nggak menyangkal dulu bahwa dia sebenarnya bermasalah. Betul. Kalau selama penyangkalan dia nggak beres, dia tetap merasa ini benar, gitu loh. Berarti peran keluarga tuh penting banget buat menekan dia sampai dia tahu bahwa dia sebenarnya tidak beres. Tapi kita bilang kalau neken sebenarnya nggak selalu neken dengan cara yang keras ya. Betul. Nah, jangan diarti katakan bahwa menekan itu dengan keras gitu ya. Kita bisa memeluk juga itu menekan loh. Buat anak-anak yang rindu pelukan, buat anak-anak yang lahir dari keluarga yang miskin kasih, istilah dalam tanda petik gitu ya. Pelukan tuh memberikan rasa aman sebenarnya, ya kan? Memberi ketenangan, tepukan di pundak, itu juga bentuk sebuah bentuk dukungan buat mereka gitu loh. Dan beberapa poin yang penting yang kemarin harus kita tegaskan lagi tuh, aku senang banget poin yang jangan itu sih. Ya itu, ya, itu ya, penting ya. Sekali karena kita nggak boleh cuek sama keluarga yang bermasalah, anggota keluarga yang bermasalah, karena itu adalah celah buat mereka buat cari peluang. Mereka manipulatif ya. Hmm.
Betul, betul. Ya jadi seperti yang tadi yang Papi bilang bahwa dari sisi penyalahguna, pemakai, itu kan dunia tiga. Ya, menyangka, menyalahkan, dan membenarkan. Ya. Tapi kalau dari sisi keluarga juga harus ada perubahan, harus ada kesadaran bahwa keluarga ini juga bisa ada andil dalam pemulihan mereka. Oke. Gitu kan ya? Nah, itu tuh. Nah, keluarga-keluarga kenapa bisa pecandu enggak kelar-kelar gitu ya? Mungkin juga ada faktor karena dia kasihan sama pecandu. Kasihan? Kasihannya begini, ada anak-anak yang lahir mungkin hilang kasih sayang. Mungkin karena orang tuanya zaman dulu susah, sehingga ketika dia kecil orang tuanya sibuk bekerja dan anaknya sepertinya kehilangan masa kecilnya. Dan itu buat sebuah kayaknya rasa bersalah, betul nggak, buat orang tua kayaknya aduh bersalah nih aku, jadi kesian nih, dulu mestinya waktu kecil nih aku banyak ajak dia jalan-jalan, waktu kecil aku banyak ajak dia liburan, tapi karena aku sibuk dia nggak pernah, jadi kesian. Akibatnya apa? Apapun yang anak ini minta kita kasih, Sam, karena buat menutupi rasa kasihan kita yang dulu gitu loh, rasa aduh gua nyesel banget deh kenapa sih gua dulu sibuk ya nggak mikirin ini anak, jadi dia kasih segala yang dia butuhkan, anak-anak yang butuhkan dia beri, dia beri, anak minta uang dikasih, dikasih karena dia merasa kasihan. Lah itu juga nggak boleh ya. Ya kan, ada juga tuh di psikologi ada sempat baca ya, di bukunya ada beberapa jenis pola asuh orang tua. Nah, itu pengaruh besar, ada orang tua yang otoriter, ada orang tua yang sangat ngizinin anaknya mau ngapain apa aja tuh, katanya permisif, apa aja silahkan, silahkan. Ada juga yang ditelantarkan sama sekali, mau apa terserah, mau makan silahkan, gak makan terserah. Ada juga yang bagus yang dua arah, yang dua arah yang bisa dipakai buat ada waktunya keras, ada waktunya lembut, juga buat anak itu. Nah berarti ya, itu harus pintar-pintarnya keluarga gimana cara mendidik anaknya. Kalau yang sudah terlanjur, kalau sudah terlanjur terus, nah aku tertarik kemarin Papi di belakang sempat kita sempat cerita ya, ada yang mau dimasukin ke sini ngelawan, bapaknya udah ngancem mau tembak, tetap aja tuh. Nah itu boleh Papi cerita sedikit, sharing tentang itu. Ya itu kembali gini, tadi kan kasihan sama anak, kasian. Tapi juga ada orang tua yang tidak mau kehilangan pecandu gitu loh. Ya, enggak mau kehilangan dalam arti kata apa gini. Ketika dia mau keras tapi dia takut kehilangan gitu loh. Tapi buat menunjukkan wibawa dia sebagai orang tua, dia keras gitu. Begitu anaknya langgar, dia lemah. Lah itu yang enggak mau kehilangan. Nah, contohnya gini, satu hari ada satu anak mau masuk sini. Enggak mau, dia enggak mau. Sini saya ngomong sama papa. Yang antar kan ajudan bapaknya tuh, Sam. Jadi dia ngomong di telepon. Ya tembak aja pak, tembak, ngomong dari dulu tembak-tembak, gak pernah tembak. Widih, Papi kan dengerin ini, gila banget, apaan nih mau tembak-tembak gitu kan ya. Saya bilang ini, sini-sini HP-nya sini, Papi ambil HP-nya dong, gue ngomong, pak, halo pak gimana, apa kabar gini, kenapa pak anaknya minta ditembak gini, terus ngomong bapaknya gini, iya pak, saya selalu ngancam dia, saya tembak aja dia, kalau pakai lagi saya tembak gitu. Terus sekarang gimana pak? Ya saya gak pernah tembak, gini pak, tembak aja pak, tembak aja. Anda ajudan kan, suruh tembak aja. Anaknya pas lihat Papi lagi ngomong gitu, nengok. Gila banget nih orang nih. Wah, mungkin dia pikir salah tempat dia bisa dihantam di sini. Terus Papi ke pinggir. Sebentar ya. Papi ke pinggir, ngomong sama bapaknya. Pak gini, Pak. Bapak kan selalu ngomong tembak, tembak, tembak. Sekarang pertanyaan saya, Bapak berani enggak tembak? Enggak berani, Pak. Ya sudah, kalau enggak berani tembak cuma dua hal Pak yang Bapak bisa buat. Kesatu minta maaf, yang kedua beraniin diri pak, tembak aja ya kan, tapi jangan kepala dong, tembak jempol kakinya lah, ter gitu sekali beres, tapi bapak lakukan. Tapi kalau bapak gak berani, minta maaf, dan jangan lagi pak, lain kali jangan terlalu apa, terlalu berani over. Terlalu over tanpa kita ngukur kemampuan kita gitu loh ya. Jadi hari itu bagus juga sih papanya telepon lagi, anaknya bilang oke nak, papa minta maaf lah ya, papa gak akan tembak kamu, tapi papa akan sanksi kamu, keuangan kamu papa cabut semua, papa nggak kasih uang. Nah, itu bisa dia ukur, ya udah lakukan itu. Jadi itu bentuk karena kasihan, nggak berani. Satu bentuk tekanan sebenarnya itu ya, buat menekan. Betul, kadang-kadang ada juga gini Sam, orang tua ngomong gini, kalau kamu pakai lagi kamu diusir dari rumah. Papanya sih berani usir, keluar kamu, diusir keluar. Anak pinter kan, manipulatif gitu, tahu pecandu kan. Dia duduk di luar kayak orang sakit, dia duduk gini. Lah si mama dari jendela liatin gini. Aduh kasihan banget ya. Tengah malam ketika papa udah tidur, mamanya keluar jam 1. Udah masuk-masuk.
disuruh masuk. Anak bilang, ya, ya kan? Ya, diusir juga disuruh masuk kok. Main, iya. Dan mereka bilang, ya gue juga pulang disuruh mama. Nah, itu kembali pembenaran lagi. Jadi gak keluar-keluar. Itu lingkaran yang kita mesti bisa hadapi bersama. Oke. Setelah akhirnya anaknya mulai menerima, dia tahu dia bermasalah, dia mau jalanin direhabilitasi. Direhabilitasi juga sedikit banyak keluarga masih berperan lah ya, tetap harus dukung dia, harus dipulihkan semua hubungannya. Nah, setelah mereka kelar program rehabilitasi, mereka balik ke masyarakat, mereka akan ngadepin yang lebih susah lagi kan, itu namanya betul. Stigma ya. Nah itu betul. Nah itu terus sedikit. Jadi tadi dibilang lingkaran kecanduan kan, ya. Ada pencandu, pemakai, ya. Yang tiga tadi ya, ada juga keluarga, juga ada tiga kan ya, kasihan. Tidak bisa mematahkan apa pertahanan pecandu gitu kan ya, dan juga adalah nggak mau kehilangan. Oke. Okay. Ya. Tapi ada juga masyarakat, lingkaran masyarakat, yaitu masyarakat yang stigma dan diskriminasi. Yeah. Dan kita akan bicarakan pada kesempatan yang akan datang ya. Oke, okay, saudara, kita sudah selesai pada episode kali ini dan kita akan lanjut lagi pada episode yang akan datang. Semi udah mulai tertarik dengan stigma dan diskriminasi. Ya, ini menarik banget, Semi. Nanti menarik di akhir banget. Mungkin kita tampilkan beberapa contoh stigma sama diskriminasi, nanti kita tampilin mantan pecandu, mantan apa, semuanya mantan-mantan dan semuanya buruk. Nah, kita akan tampilin. Nah, kita bahas tapi tetap di episode selanjutnya. Oke. Okay. Okay, saudara, sampai jumpa lagi dalam acara Mosaik episode yang akan datang dan tetap Indonesia bebas narkoba.